Dengan Doni lebih lama di lapangan tengah ya. 2008 kalau tidak salah. Kalau Jepang pernah jadi runner up. Iya. Dan ya, dan kita lihat pemirsa bagaimana peluit panjang telah dibunyikan. Mohon subscribe channel ini dulu supaya gak ketinggalan berita terbaru Timnas Indonesia. Timnas U20 Indonesia saat ini melakoni serangkaian laga uji coba di turnamen bernama Seoul Earth on Ice Cup 2024. Turnamen yang digelar di Korea Selatan itu akan menjadi ujian Garuda Muda sebelum berlaga di kualifikasi Piala Asia U20 2025. Kebetulan, lawan perdana yang bakal dihadapi tim besutan Indra Safri di Seoul Earth on Ice Cup 2024 ialah Argentina. Ya, Argentina yang merupakan negara asal Lionel Messi sekaligus peringkat FIFA terbaik dunia bakal menjadi lawan Garuda Muda. Hanya saja, Argentina yang dihadapi skuad asuhan Timnas U20 Indonesia juga sama-sama kelompok level usia umur. Sementara itu, baru saja terungkap ke publik. Ternyata ini alasan utama Shin Tae-yong belum memanggil Martin Paes ke Timnas Indonesia meskipun sang kiper sudah resmi bisa membela Timnas. Seperti diketahui, sejatinya Timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong berhasil mendapatkan suntikan tenaga baru pemain diaspora di posisi penjaga gawang, Martin Paes. Kiper yang kini bermain bersama FC Dallas di Major League Soccer ini sudah mendapat izin dari FIFA untuk membela Timnas Indonesia sejak 18 Agustus lalu. Namun, hingga kini belum ada tanda-tanda kalau Shin Tae-yong akan memanggil Martin Paes untuk bergabung bersama TC Indonesia sebagai persiapan menghadapi Arab Saudi dan Australia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Baru-baru ini, Shin Tae-yong akhirnya buka suara terkait pihaknya yang belum memanggil Martin Paes, meski sudah berstatus sebagai warga negara Indonesia seutuhnya. Situasi ini pun membuat banyak pihak bertanya-tanya terkait alasan Shin Tae-yong kenapa urung memanggil pemain berusia 26 tahun tersebut. Padahal Paes adalah kiper grade A yang selalu menjadi andalan klubnya di Liga Amerika, MLS. Menanggapi hal ini, pelatih asal Korea Selatan tersebut dengan tegas mengatakan bahwa saat ini ia perlu melihat dan memantau kembali penampilan Martin Paes bersama klubnya, FC Dallas di Major League Soccer. Oleh karena itu, Shin mengaku saat ini belum bisa memastikan Martin Paes akan bergabung dengan skuad Garuda di laga melawan Arab Saudi dan Australia. Untuk Martin Paes, jujur saya perlu lihat kembali penampilannya secara langsung. Jadi saat ini belum bisa bicara apa-apa, ujar Shin Tae-yong kepada awak media termasuk Bol Balan News di Hotel Le Meridien, Jakarta Pusat, Senin 20 Agustus 2024. Untuk itu, dengan tegas mantan pelatih Timnas Korea Selatan di Piala Dunia 2018 tersebut mengatakan, tak semua pemain bisa membela tim nasional. Menurutnya, tak semua pemain berkewargaan Indonesia bisa masuk skuad Timnas Indonesia. Tentu, ia memanggil pemain ke Timnas Indonesia karena melihat kualitas permainannya. Tentu pernyataan ini tak hanya berlaku buat Martin Paes saja, namun ini berlaku buat semua pemain yang ingin membela tim merah putih. Mereka harus kerja keras agar bisa mencuri perhatian pelatih dan dapat kepercayaan membela Timnas Indonesia. Jadi tidak semua pemain yang menjadi WNI bisa masuk skuad Timnas Indonesia, tegas Shin Tae-yong. Di lain sisi, pengumuman Martin Paes yang siap membela Timnas Indonesia sukses menghebohkan para pecinta sepak bola tanah air. Pengamat sepak bola, Justinus Laksana atau yang akrab disapa Coach Justin, turut menjadi salah satu pihak yang juga ikut berbahagia atas pengumuman ini. Bahkan Coach Justin mengungkapkan bahwa dirinya sudah sering mengatakan jika Timnas Indonesia membutuhkan kiper tinggi, di mana postur tinggi dan pengalaman internasional merupakan salah satu kelebihan yang dimiliki Martin Paes. Gue salah satu yang selalu bilang, kita, Timnas Indonesia, butuh kiper tinggi, ujar Coach Justin dikutip Bol Balan News dari kanal YouTube Justinus Laksana. Ia juga menjelaskan alasan dirinya merasa Martin Paes adalah pilihan yang tepat karena kiper itu memiliki tubuh yang tinggi.
Selain itu, pengalaman internasionalnya juga menjadi nilai tambah Martin Paes. Tidak mendiskreditkan Nadeo, Hernando, dan kiper-kiper lainnya. Murni, satu dari pengalaman internasional, kedua dari segi tinggi badan. Sesimpel itu, nggak kurang nggak lebih, jelas Coach Justin. Sementara mantan pelatih Timnas Futsal Indonesia itu juga menegaskan bahwa terlepas dari Martin Paes, kiper lainnya juga memiliki kelebihan masing-masing. Kini hanya tergantung pada Shin Tae-yong akan menurunkan siapa dalam laga Timnas Indonesia. Tapi kiper kayak Hernando, Nando, dan lain-lainnya pasti punya kelebihan juga, ungkapnya. Justinus Laksana juga mengungkapkan bahwa Hernando Ari bahkan tidak keberatan dengan hadirnya Martin Paes di skuad Garuda. Bahkan waktu gua interview Hernando, dia nggak masalah sama sekali dengan kehadiran Martin Paes. Bahkan dia bilang dia bisa belajar banyak, ungkap Coach Justin. Tak hanya soal Martin Paes, Justinus juga menyinggung tentang kontroversi Elkan Bagot dengan Shin Tae-yong yang menurutnya nggak selesai-selesai. Ia dengan tegas mengatakan jika Shin Tae-yong harus melihat sikon. Saat Justin Hubner dan Jordi Amat tidak bisa bermain, maka sewajarnya untuk Elkan Bagot yang masuk menggantikan. Alasan Coach Justin menyebut Elkan Bagot harus masuk karena pemain tersebut memiliki keunggulan saat berduel di udara. Meski skuad Garuda masih memiliki Calvin Verdong, Shane Patinama, hingga Arhan Pratama untuk bermain di posisi tersebut. Namun, menurut Coach Justinus, Shin harus melihat kelebihan memainkan Elkan Bagot. Sampai gue sampaikan, mari kita turunkan ego semua, Shin Tae-yong, PSSI, Elkan, semuanya turunkan ego demi kepentingan timnas, kata Coach Justin. Yang gue sampaikan bukan hanya Shin Tae-yong, tapi juga semuanya turunkan ego dan panggil Elkan, lanjutnya. Meski tidak pernah disampaikan secara detail tentang masalah antara Shin Tae-yong dan Elkan Bagot, Coach Justin merasa bahwa masalah mereka berkaitan dengan perbedaan budaya. Karena menurut gue miskomunikasi ini, itu nggak pernah diungkapkan benar-benar. Tapi feeling gue ini, masalah perbedaan budaya, tutur Justinus Laksana.